Halo, jumpa kembali di Bahan Bekas dan Kerajinan. Video kali ini saya akan membuat pot bunga yang sangat awet dan sangat unik sekali menggunakan bahan dari limbah bahan bekas. Nah, untuk bahan bekasnya sendiri, nanti teman-teman yang kurang begitu paham tentang bahan bekas bisa dilihat di bagian samping bahan bekasnya. Apabila di bagian samping bahan bekasnya ada tulisan pale steel, berarti itu adalah bahan kawat atau bahan yang tidak bisa digunakan untuk membuat pot bunga dengan teknik semacam ini. Namun apabila nanti teman-teman melihat ada tulisan nilon, berarti ini bahan yang bisa dibelah atau bisa dibuat pot bunga dengan teknik seperti yang ada dalam video. Nah, langkah berikutnya teman-teman tinggal potong saja bagian hilnya atau bagian kawatnya biar nanti pengerjaannya agak lebih mudah, lebih gampang. Setelah itu tinggal dibelah menjadi dua. Jadi di sini kita akan membuat dua pot bunga dari satu bahan bekas. Untuk bahan bekasnya sendiri ini selain tidak ada kawatnya di bagian tapaknya, juga pot bahannya menggunakan ring 15, jadi ring yang standar ya, enggak terlalu besar atau terlalu kecil. Beda juga nanti kalau teman-teman menggunakan bahan ukuran ring 12 atau ring 10, berarti pot bunganya nanti jadinya agak kecil diameternya. Atau kalau teman-teman menggunakan ban yang ukuran besar, kol diesel atau ban truk, nanti selain diameternya juga lebar, nanti tingginya juga lebih tinggi. Nah, langkah berikutnya tinggal teman-teman setelah dibelah, tinggal teman-teman satukan saja menggunakan jarum sol sepatu. Ini menggunakan jarum sol sepatu yang agak panjang, agak sedikit melengkung ke atas jarum solnya untuk memasukkan jarumnya lebih mudah dan penarikan benangnya pun agak ringan, nggak terlalu ribet. Nah, untuk penjahitannya sendiri nanti teman-teman jahit saja yang nggak usah terlalu renggang atau jaraknya itu benar-benar tekat. Nanti biar hasilnya lebih kuat atau lebih bagus. Nah, nanti untuk teknik penguncinya teman-teman bisa lihat, diperhatikan benar-benar karena ini sangat penting. Teknik penguncian ini manfaatnya biar nggak lepas si benangnya, nggak mudah lepas. Nah, ini sudah jadi.